Hei, iya ada nak. Dah mabar, mabar melebar. Ya, dah nak gelu. Dah nak. Siapa nak? Ambu gelu. Siapa weh? Yo siapa weh? Engkau he. Tak ingat kan kau kan he? Engkau lambat ke cepat untuk kau. Ambu. Ya, ingat kau lah. Ima ayo tojo gelu ambu. Ayo, dah nak. Demak aben he. Mak bet melebet melolo. Tau ya he. Kok makan di romare kabeun bingung. Pikiran ekonomi sempit. Ate tak tenang he. Dek remre. Oh. Lu he. Kok ajri ngaki kabeun abun mak sajen sukses he. Dek remre. Alhamdulillah he. Ya dah iya. Nomor situng usaha. Nomor dua ya doa. Nomor telo ya tak lupa ke guru ben ke pesantren. Ya sepadang ke sengkok riang baru ke guru masuk pesantren. Lurah. Selama kok sobek nambu metu ben mata teman entar ke pesantren sekali. Ya tak jadi enak he. Sanyatan kok terontra ke pondok, ayam mainnya ke pondok. Tapi dia remah. Ma tak ada iya beri he. Mayu norok singko. Norok remah he. Mayu lah pas makan mayu. Ayo. Mayu. Wis. Gandina. Apa? Wis Gandina pas tonton. Ayo, nonton dulu. Hei, kok ini berdemar? Hei, lama ayu lah, Noro. Hah? Ma ayu, Noro. Marah, hei, demar, hei. Lama ayu lah, Noro. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahu maulana al-azim. Yuk siapa meramai luar? Yuk pintar mak meramai luar. Wah, jadi sampean dra. Santre kona. Sampean iki napa mak ramina nek. Selama iki bubun sandal lah. Sandal sebab ilawak karo. Ilawak ka sandal lah. Aduh, sampean Ustaz. Tak langkong Ustaz. Iki. Tak langkong tak langkong seboran iki kah. Iki tak apa-apa. Karo sandal sebab sandal. Sandal. Sandal sapa? Sapa? Hei. Iya sandal Ustaz teh. Sen nomor 2 nikah hal sekecil lele boneka apalik sandal lakiai atau tete lakiai atau tete anak guru nikah sering di sampean nikah pelik lele dua hal ke boneka kadang-kadang bi orang sering disepelekan karena hal kecil tapi dari hal kecil ke boneka tadi tahun tengah nenang etunya kumpul-kumpul di kontonan nengah erat paham ke? Iya alhamdulillah ki menanami paham. Mungkin kalau ditoh pun ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, apa mukul di kenam? Marah. Ratong ibeng gue, malah pada oleh beroka. Lu. Tidak. Tore kayaknya nih kah? Tore nih kah kantong. Nah, abita ketemuan sampean. Nih kah, saya arah busa panjelang. Santri kono tore kayaknya, lengki kayaknya. Tore, lengki kayaknya nih kah, tore. Boleh, alhamdulillah cek pungan lah. Karena sampean nih kah, bisa ingat boleh kah pesantren lah.
bahkan sampai nikah ki sempat aki asyara dak ko purna astana guru nikah. Karena tuan kula ngolati sambian semenjak sambian ke wanika peleman dari pondok. Lagu lepas tak teman nemu ni sambian segala ke pondok ni. Lepas tak ingat mana bila den tu kan jana. Kula sering mangki ini ka. Sambian lepas tak ada segala ke sini apa nih sambian ni ka. Saya tu nak gula cek terona aja habis ke pesantren. Kenderin cek habis tu gula tahun tu sih ke pesantren. Aku tahu saya harus tahun tu sudah. Makin ke boneka, santreh pesantren Sumber Anom ampun satu abad. Lalu sampai ini kesempatan makin ini aja habis para guru nikah. Dan ini ampun satu abad. Sampai ini tak ngolat di barak lagi, guru. Sampai di barak dapat di temur. Di barak kasih. Lalu makan tak sampai tak ngolat sih di barak. Kan banyak bender-bender kak desa itu. Ngolat sih. Ngolat. Lalu kak desa dalam rangka meramaikan satu abad ini Sumber Anom. Lalu ke boneka, tapi hadiri sampai ini kak. Eman muntah hadir. Bahkan banyak rangkaian-rangkaian se dari satu abad ke menikah. Neng malam repu kaito atopik. Le are repu nah pagi kaito munas musyawarah nasional kedua. Menikah santri ben alumni. Teti nikah bekali hadri Gus Islah Bahrawi. Teti emang sampean muntah hadir. Terus nikah searek ke nikah. Pas bada sore ini deki pas bada nikah sondatan masal. Bansos nikah. Pas ting malam le ke menikah seting malam nikah haul. Poro para muassis-muassis nikah pondok pesantren Sumber Anom. Nikah cek peleman di sini kalak pun lagi boleh boleh nikah pengajian puncak. Nyaman resepsi puncak satu abad nikah nikah pengajian saya hadiri dari ke Khalil Yasin dari Penggalan. Tapi emang sampai yang mumpas tak ada habis mungkin. Pong-pong kesempatan makin ke nikah. Saya sampean hadir neng resepsi puncak satu abad nikah. Sampean hadir cek dus-todus. Cok, gula tak undang Ustaz. Bo masalah undangan ini kan jangan dijadikan permasalahan. Mohon sampean ke panika arsah teti santri Sumber Anom ketika ada acara ini kita usah undang. Angkut nikah sebagai panggilan ke sampean teti hadir ke panika. Lemang ke nikah saatnya sampean ini kesempatan emas. Bulatkan antena sampean. Mungkin saatnya kembali ke pesantren. Wah. Kulit pamun juga boleh dah. Nikah. Saya maksud kembali ke pesantren nikah putrana sampean. Nikah sabuk ke pondok Sumber Anom nikah sebagai pengganti dari sampean. Mumpas putrana sampean tak sabuk ke Sumber Anom nikah berserah. Lihat ke mana nyaman kembali ke pesantren yang putrana sampean ke mana nikah. Sangka no boleh, mi sangku boleh surah boleh ke pondok boleh tak? Ya kan, ni bapa sampean boleh pondok. Ya, mohon gula boleh ke pondok boleh, ni cara saya buat itu tak kelap. Dah, mau buat apa kelap? Sampai nak keluar gawon ki. Enki tak? Ano, aku tuan turunan bu. Enki, raja. Ki kini tak? Umur saya apa? Umur petang tahun. Lah, lagi ni ke pas sebab ke pondok Sumber Anom, makin kan pondok Sumber Anom kan beda pondok kecil makin bu. Makin nikah manajemennya pesantren nikah pun sudah bagus. Pondok pondok kecil nikah beberapa program. Ti yang pertama nikah mengelola tahfidzul Quran. Mana yang sama ni? Yang kedua nikah mengelola al-miftah lil ulum. Bahkan al-miftah lil ulum nikah mungkin lah beda khusus mungkin nikah tahun mungkin nikah lebih sudah khusus nikah. Tetapi emang mempas putaran sampai nikah tak sabar ke pesantren Sumber Anom nikah. Saya terah nikah pas ano pas kasarang. Ano aja habis pong-pong kali to bede pengasuh malaya sampurna saya. Thank you Ustaz. Tikal bi bula ya aja ke aziarah dulu. Saya bah langsung ki aja habis pong-pong ki lora ki bede malaya sampurna iki. Thank you. Iki langsung aziarah ki. Berarti se ilmu saya pernah ya akhiri sekolah anti enggak santri kona. Muka-muka santri kona ilmu saya kolej dan setiapnya ilmu saya barokah dan ilmu saya manfaat di dunia dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin.